Melvin Platt opsi jika Bruno Katanhede tidak jadi di Persib. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan VI Jawa Tengah, media informasi Bogota Jawa Tengah. Kali ini kita akan membahas tentang opsi jika Bruno Katanhede tidak lolos medical check up. Berembus isu atau kabar yaitu Melvin Platt, mantan dari pemain Bali United yang dilepas oleh Bali United karena Bali merekrut pemain privat Mbarga dari tim Kamboja ya. Ada sedikit penurunan nih. Tetapi apapun keputusan dari Bali United, kita hormati. Melvin Platt secara resmi sudah dilepas dari Bali United. Dan ini diisukan menjadi opsi Persib ketika Bruno Katanhede tidak lolos check-up. Melvin Platt bergabung bersama Bali di tanggal 29 Juni 2018 ketika itu ya. Pemain berasal dari Belanda, jika nanti Melvin Platt ke Belanda ya wow, luar biasa ini. Belanda di Persib semua. Pemain bergabung bersama Bali United di tahun 2021 ini memang baru mencetak 2 gol dari 16 permainan dan 4 umpan. Kemudian di 2020 ketika corona belum selesai atau corona baru datang itu bermain 3 mencetak 2 gol, dan di 2019 bermain 22 mencetak 10 gol. Dan awal ketika dia bergabung di Bali United itu di tahun 2018 bermain 18 kali mencetak 10 gol dan 3 umpan gol. Dia berposisi sebagai second striker, striker dan side kick. Jika nanti Melvin Platt memang jadi di Persib ketika Bruno Katanhede tidak bisa, tidak lolos check up ya, medical check up dan bergabung di Persib, saya rasa ini keuntungan tersendiri buat Persib karena Melvin Platt juga kontribusinya, cara bermainnya juga kita sudah tahu semua dan kita sudah merasakan pahitnya apa ya, individu dia ketika Bali United melawan Persib Bandung. Saya rasa cocok jika Bruno Katanhede memang tidak bisa memperkuat Persib. Pemain ini berusia 33 tahun, memang sudah sedikit melewati masa-masa emas pemain sepak bola ya. Tetapi saya rasa permainan dia masih oke, masih cocok untuk Persib dan masih bisa untuk diandalkan di Persib. Tapi nggak tahu juga nanti kedepannya apakah Melvin Platt ataupun Bruno Katanhede, kita serahkan kepada manajemen kita. Mudah-mudahan terbaik untuk Persib di putaran kedua ini ya, supaya bisa melanjutkan dan bisa meraih juara di tahun. Gimana Bobotoh menurut Anda jika Bruno Katanhede tidak lolos medical check up dan merekrut Melvin Platt? Komentar Anda gimana? Ayo kita diskusi bareng di komentar. Apakah cocok? Apakah mending pemain lain? Ataukah Konate? Konate belum deal loh sama Persija. Yang digadang-gadang memang di Persija, apakah deal? Apakah belum? Yang jelas sampai detik ini belum dikenalkan. Mudah-mudahan ada keajaiban lah ya. Terus komentarnya ya Bubutan, terima kasih telah menonton VI Jawa Tengah, media informasi Bubutan. Salam sehat, salam santun, salam waras. Dadah.